بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kaum muslimin pecinta pengagum النَّبِيِّ warisan صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جالون جالون إن شاء الله Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah keturunan dari nabi nabi siapa? nabi Ismail bin nabi Ibrahim alaihima wa ala nabiyyina Pengajian kita sudah beberapa tahun di tempat ini dan sudah mengisahkan banyak kisah dari mulai kisah Nabi Adam alaihi salam sampai kisah Nabi Isa alaihissalam salam dan tentunya Berlanjut sejarah sekarang kepada perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada suatu riwayat dinyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ana da'watu Abi Ibrahim Aku kehadiranku ini barokah dari doa ayahku Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu dari putranya Nabi Ibrahim Nabiullah Ismail yang ibunya bernama Sayyidati Sayyidati Hajar Ada lagi satu anaknya Nabi Ibrahim, namanya Nabiullah Ishak dari ibunya yang bernama Sayyidati Sarah. Para hadirin, rahimakumullah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihima wa 'ala Nabiina Abdullah Salam adalah. Yang telah membangun kembali bangunan Ka'bah, yang mana sebelumnya sudah ada bangunan Ka'bah, cuma sempat hancur waktu banjir besar Kaum Nabi Nuh. Ya kan, waktu banjir besar Kaum Nabi Nuh sempat hancur, sebelumnya sudah ada Ka'bah. Makanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il. Dan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam mengangkat bangunan Ka'bah. Jadi dengan pondasi yang sudah ada. Wa idh Ibrahimul qawaida minal baiti, mengangkat bangunan Ka'bah dari pondasi yang sudah ada dengan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Ka'bah sudah ada bahkan ada riwayat 2000 tahun sebelum turunnya Nabi Adam alaihi salam ke muka bumi sudah ada Ka'bah dan Ka'bah itu masya Allah adanya di tengah-tengah bumi kalau diukur adanya di tengah-tengah bumi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Al-Baqarah 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal minna. Terimalah amal dari dari kami, jadi salah satu amal bisa diterima oleh Allah ketika kita berdoa. Amal kita diterima, kita mesti minta sama Allah. Kita nggak bisa menyombongkan diri. Oh, saya ikhlas, saya sesuai petunjuk Allah menjalani amal ini. Sudah pasti diterima, nggak bisa begitu. Mesti doa. Rabbana taqabbal minna dan ini doa paling bagus Setiap antum selesai beramal ini doa paling bagus Rabbana taqabbal minna Innaka antas samiul alim Coba anda bayangkan sekelas Nabi Ibrahim Sama Nabi Ismail alaihimassalam Dua-duanya Nabi, Rasul Pastinya mereka menjalankan amal benar sesuai petunjuk Allah, nggak diragukan lagi. Dan dipastikan keduanya menjalankan amal dengan ikhlas, karena dua-duanya Nabi, nggak mengharap balasan pujian orang. Tapi dengan kualitas amal yang sebegitu hebatnya, keduanya masih memohon kepada Allah, Rabbana, Taqabbal minna innaka anta alim. Kemudian di ayat berikutnya, keduanya berdoa. Al-Baqarah 128. Rabbana waja'anna muslimaini laka. Ya Allah jadikanlah kami kedua orang muslim atau kedua orang yang selalu berpasrah kepadamu. Wa min dan dari keturunan kami ummatan muslimatan lak menjadi umat yang selalu berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana dan perlihatkanlah untuk kami tata cara ibadah haji yang benar. Di sini mengungkapkan bahwa haji sudah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim. Cuman dimakmurkan kembali oleh Nabi Ibrahim. Kalau anda dulu pernah mendengarkan kajian saya zaman dulu Berapa tahun yang lalu Waktu saya mengisahkan Nabiullah Nuh alaihissalam, Saya bawakan riwayatnya Rasulullah SAW pernah berjalan di salah satu daerah Kemudian Rasulullah menyampaikan sama Sayyidina Abu Bakar as siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Ini jalan pernah dilalui oleh Nabi Nuh waktu berangkat haji kan gitu. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Wa arina manasikana Dan perlihatkan untuk kami tata cara ibadah haji Wa tub alaina dan terimalah taubat kami Coba bayar Bukan setelah mengerjakan dosa nih doanya nih. Setelah bangun Ka'bah, Wa tub alaina dan terimalah taubat dari kami dan terimalah taubat atas kami. Inna ka anta rahim. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan engkau maha kasih sayang. Ulama mengajarkan kalau kita ingin mempergunakan doa ini, pergunakanlah kalimat ujung dari ayat 127 dengan ujung ayat 128. Saya ulangi, ujung ayat 127 dan ujung ayat 128 surah al-Baqarah. Ucapin setelah saya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antatawaburrahim rahim. Karena kalimat yang Rabbana waj'alna ja muslimain ilaka itu kepada lebih kepada pribadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi Jadi kita gunakan ujung ayat 127 dan 128. Dan doa ini sangat disunnahkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa bahkan saya waktu di Hadramaut ini kita diajarkan setiap habis salat jangan lepas ini doa. Sekurang-kurangnya tiga kali Setiap habis sholat Sekurang-kurangnya berapa kali? Tiga kali <tuh tuh. Rabbana Taqabbal minna Innaka Antas sami'ul alim Watub alayna Innaka Antas tawabur rahim Baca tiga kali itu Setiap habis amal Baik itu setelah sholat Baik itu setelah sodakoh Baik itu setelah tahajud Baik itu setelah baca Al-Quran Baik itu setelah salawat Pokoknya setelah antum beramal saleh, Jangan tinggal doa ini Supaya apa? Supaya amal kita diterima Allah Apalagi kita Yang jauh dari nilai keikhlasan dan juga mengerjakannya kualitasnya juga belum tentu sempurna nah, ya pendapat aja ada banyak kita nggak tahu yang pasti benernya itu ya sudah pakai doa ini Insyaallah diterima amal-amal kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal alamin kemudian setelah keduanya membangun Ka'bah Keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 129 surah Al-Baqarah, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum." Ya Allah, utuslah pada mereka, maksudnya penduduk Mekah, rasulan seorang rasul minhum dari warga Mekah sendiri yatslu alaihim ayatika yang mana seorang rasul itu akan membacakan atas mereka dari firman-firmanmu ayat-ayatmu wa yuallimuhumul kitab dan mengajarkan kepada mereka alkitab maksudnya alkitab yang dijanjikan Al-Qur'anul al Karim itu kitab yang paling sempurna yang dijanjikan oleh Allah akan datang Makanya kalau antum buka surah Al-Baqarah ayat kedua setelah Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Kalimat depannya zalika. Zalikal kitabu. Itu kalau mau dimaknai yang tepat tuh begini. Nah, inilah kitab yang selama ini dijanjikan nih. Zalikal kitabu. Ini kitabnya. la raib fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika, depannya pakai zalika. Zalikal kitab. Nah, ini dia nih yang selama ini dijanjiin, nah ini kitabnya. Jadi di sini Nabi Ibrahim wa yuallimuhumul kitab, berdoa kepada Allah agar seorang rasul itu hadir di Mekah dari keturunan dia. Yang mana akan mengajarkan Alkitab di sini maksudnya Al-Quran. Kitab yang paling sempurna. Sebagai penutup seluruh kitab. Wal hikmata. Dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Wa Dan mensucikan mereka dari segala bentuk kesyirikan. Dan kemunafikan. Dan kekufuran. Artinya dalam perjalanan umat manusia ini Pasti nanti kalau nggak ada pembimbingnya lari serong ke sirik. Nah, ini nanti bakalan mensucikan lagi. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah, maha perkasa dan engkau maha bijaksana. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salat wasalam yang mana sepakat ahli tafsir bahwa Al-Baqarah 129 ini adalah doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ingin agar nabi penutup dari kenabian itu lahir dari keturunan mereka dan lahirnya di kota Mekah mengajarkan Al-Qur'an maksudnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Maka kata Rasulullah ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini doanya ayahku Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah sudah dijanjikan akan hadir di muka bumi. Seluruh nabi yang hidup diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadakan perjanjian beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menolong ajarannya Rasulullah. Cuma Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengharap seorang Rasul yang dijanjikan itu dan kitabnya berasal dari seorang Rasul itu berasal dari keturunannya. ada kan? Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salat wa salam kembali ke rahmat Allah azza wa jalla, Mekkah kepemimpinannya dipegang oleh Nabi Ismail, dipegang oleh Nabi Ismail. Dan ketahuilah bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan dulu di Mekah Sayyidati Hajar dengan Nabi Ismail yang sampai keluar air zamzam itu sudah tahu ceritanya kan jadi sebelum bangun Ka'bah itu kan sempat ninggalin istrinya dengan anaknya itu atas perintah Allah nah setelah Sayyidati Hajar apa namanya berjalan sofa marwah tujuh kali sofa marwah satu, marwah sofa dua, sofa marwah tiga, Marwah sofa empat kan begitu Diawalin dari sofa berakhir di marwah tujuh kali Habis itu keluar air zam, -zam. Kemudian tinggal bersama mereka saat itu Suku dari Yaman namanya suku apa? Namanya suku apa? Suku apa namanya? Astagfirullahaladzim Mesti datang terus nih pengajian nih Suku Jurhum Suku apa? Jurhum Jurhum dari mana? Jurhum dari mana? Dari Yaman. Jadi Nabi Ismail itu nikahnya sama wanita dari suku Jurhum. Nikahnya sama wanita dari suku Jurhum. Dapat anak keturunan. Ada riwayat kata anak keturunannya ada dua belas laki-laki. Nah kemudian Nabi Ismail alaihi salat wasalam memimpin kota Mekah setelah ayahnya kembali ke rahmat Allah. Setelah Nabi Ismail kembali ke rahmat Allah dipimpin kota Mekah oleh anak-anaknya. Kemudian enggak lama kemudian diambil alih kepemimpinan kota Mekah oleh suku Jurhum. Ini sejarah Mekah nih. Diambil oleh suku Jurhum, kurang lebih 10 abad Lama sekali Suku Jurhum memimpin kota Mekah Tapi Sekalipun mereka memimpin kota Mekah Mereka tetap mengistimewakan Keturunan dari Nabi Ismail Mereka tetap mengistimewakan Keturunan dari Nabi Ismail Alayhi salatu wassalam hanya mereka yang mengatur Mekah karena mereka paling banyak jumlahnya di sana. Kemudian setelah itu setelah kurang lebih 10 abad itu suku Jurhum melemah karena sempat ada serangan Bukhtansar. Bukhtansar dulu raja yang zalim itu. Sempat nyerang tapi nya sampai ke Mekah sih. Di pinggiran kota Mekah kemudian agak kewalahan suku Jurhum waktu itu juga dibantu sama keturunan Nabi Ismail. Akhirnya Mekah agak sulit keadaannya setelah peperangan itu Nah, suku Jurhum melemah. Tiba-tiba datang suku Khuza'ah. Ini cerita nih. Tiba-tiba datang suku apa? Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini dari mana? Ada dua pendapat ahli tarikh. Ada yang bilang suku Khuza'ah keturunan Nabi Ismail. Tapi ada juga yang bilang bahwa suku Khuza'ah juga kabilah dari Yaman. Masuk ke Mekah mengambil alih kepemimpinan. Setelah hampir seribu tahun, suku Jurhum kuasain Mekah, diambil alih kepemimpinan oleh suku Khuza'ah. Selama kepemimpinan itu dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wasalam sampai selesainya suku Jurhum, tidak ada kesirikan. Tidak ada kesirikan. Tidak ada berhala tidak ada patung-patung di sekitar Ka'bah. Barulah ketika kepemimpinan itu di Mekah dipegang oleh suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah megang Mekah kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih berapa tahun megang Mekah? Suku Khuza'ah habis Jurhum. Hah? Kurang lebih berapa tahun? 300 tahun. Kurang lebih Pegangnya berapa tahun? 300 tahun. Tapi dikabarkan suku Jurhum sebelum keluar dari Mekah, mereka waktu itu kesal karena kepemimpinannya diambil oleh suku Huza'ah, mereka menimbun benda-benda yang berharga dari dalam Ka'bah, berikut mereka juga menghilangkan sumur zam-zam sumur air er zam zam. Jadi menurut catatan sejarah, sumur air er zam zam pernah hilang 300 tahun lebih. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun loh. 300 tahun lebih. Hilang. Ditimbun namanya nih Suku Jurhum. Sebelum mereka keluar dari Mekah, mereka nggak terima diambil Mekah oleh suku Huza'ah ditimbun. Jadi nggak tahu titiknya orang di mana. Zam-zam nggak tahu, nggak tahu. Mekah kan besar juga, nggak tahu titiknya yang mana, nggak tahu. Hilang Zamzam -zam. 300 tahun lebih hilangnya. Nanti ketemu temunya lagi menjelang akan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita akan kisahkan insyaallah jadi selama suku Khuza'ah memimpin kota Mekah tidak ada tidak ada apa? Zamzam, -zam. tidak ada Zamzam. -zam. Di antara masa kepemimpinan suku Khuza'ah bukan di awal, di antara masa kepemimpinan suku Khuza'ah ada seorang namanya Amr bin Luhai. Namanya siapa? Amr bin Luhai. Ini saya ngomong secara Inti-intinya saja nah, Kalau diperetelin nggak kelar-kelar Siapa namanya? Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ini Saat itu Dia adalah orang yang kaya raya Hartanya banyak Dan dia adalah orang yang terpandang dari suku Khuza'ah, pemimpin Mekah. Sudah kaya raya, terpandang, bahkan perilakunya baik dengan banyak orang. Ini kaya yang dermawan dia ini. Suka bagi-bagi. Saya mau tanya, kalau ada orang kayak begini pengaruhnya langsung besar nggak? Besar nggak pengaruhnya? Tapi kalau ada orang kaya pelit, ada pengaruhnya nggak? Hah? Orang nengok aja kagak mau. Ini udah kaya, nyebar duitnya, perilakunya baik. Ternyata dialah penyebab terjadinya kesirikan di kota Mekah. Namanya Amru bin Luhai. Bagaimana kisahnya? Kisahnya Amru bin Luhai ini kan seorang pedagang. Dia suka berangkat juga ke negeri Syam untuk berdagang di negeri Syam, dia lihat orang-orang di negeri Syam lagi pada nyembah patung, nyembah berhala. Dia tanya, "Kenapa kalian menyembah ini?" Dia bilang, "Kami menyembah ini untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sebagai perantara kami kepada Allah." Berhala, apa tujuan kalian? kami minta negeri kami subur banyak air hujannya. Kata Amr bin Luhai, kami lebih butuh di Mekah. Kami kekurangan air di Mekah. Akhirnya singkat kisah, dia minta satu patung dibawakan untuk dibawa ke Mekah. Dibikinkanlah patung dari negeri Syam, namanya patung Hubal. Namanya apa? Hubal namanya. Dibawa sama Amru bin Luhai ke Mekah. Ditaruh di Ka'bah. Kemudian kata Amru bin Luhai, ini cara kita untuk lebih dekat kepada yang maha kuasa. Ini bikin bid'ah. Bikin ajaran yang nggak diajarkan oleh para Nabi dan Rasul. Alayhimussalatu <tell> wassalam. Ini bikin perkara yang syirik. Nauzubillahi min zalik. Akhirnya mulailah. Datang lagi dah. Habis gitu hobi dah. Datang lagi berhala-berhala yang lain, panjang urusannya. Setiap suku punya berhalanya, sampai tidak kurang dari 360 berhala ada di Mekah. Nauzubillahi min zalik. Belum lagi adat-adat kesyirikan yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam, saya menyaksikan Amr bin Luhai di neraka sedang menyeret-nyeret isi perutnya. Azab buat Amr bin Luhai. Isi perutnya diseret sama Amr bin isi perutnya diseret-seret sama siapa Amr bin Luhay di neraka dia nyeret-nyeret isi perutnya sendiri karena dia salah satu penyebab kesirikan masuk kota Mekah sebelumnya nggak ada kesirikan maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita untuk menjaga Tauhid pada Allah. سبحانه وتعالى سموك الله كوات كان كتاب الله ما قيل لنا سورة إياك نستعين كان تواهيد كدا الله. الله هذا محمد صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات Ihfadillah yahfadka Ihfadillah tajidhu tujahak Ida sa'alta fas'alillah wa ida ista'anta fasta'in billah Hai anak kecil waktu itu Rasulullah lagi ngajarin Imam Abdullah bin Abbas usianya kurang lebih 10 tahun kata Nabi hai anak kecil aku ingin mengajarkan kamu beberapa kalimat Jagalah aturan Allah Allah menjagamu Jagalah aturan Allah, kau akan selalu mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Taala menguatkan iman tauhid kita kepadanya, insya Allah. Dulu ada Kiai kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah bilang ada syirkul khafi ada syirkul jari' kan gitu. Syirik kan ada dua ada syirik yang tersembunyi ada syirik yang terang-terangan. Insya Allah kalau umat Islam yang terang-terangan nggak ada lah nyembah kepada selain Allah nggak ada. Cuman yang bahaya ini kan syirkul khafi nggak nampak tapi kalau dipupuk bahaya dia, beliau dalam ceramahnya ngasih contoh semenjak gua pakai cincin ini, jangankan gadis-gadis, nenek-nenek ngelihat pingsan cincin. Katanya kan begitu, kurang lebih begitu seingat saya nggak tahu ada salah-salah dikit. Ngomongnya pakai co contohnya cincin, kita pakai cincin ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita niatin, nah untuk buat yang kayak tadi. Ha? Huh? Udah niatin aja li ajli sunnah. Kalau li sunnah datang barokah. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena cincin ini yang ngasih berkah. Tapi Allah yang ngasih berkah, barokah dari mengamalkan apa? Sunnah. Guru saya Al Habib Umar bin Hafid bilang, orang yang salat pakai cincin sama yang nggak pakai cincin pahalanya lain. Yang pakai cincin pahalanya lebih gede lagi karena ngamalin sunnah. Yang pakai siwak pahalanya gede lagi karena ngamalin sunnah siwak ya yang sholat pakai apa pahalanya lain lagi karena ngamalin sunnah kan gitu jadi di sunnah kita pakai cincin kita pakai siwak kita pakai minyak wangi li ajli sunnah karena dalam rangka menjalankan apa sunnah rasulullah saw pasti bawa keberuntungan barokah sunnahnya itu bukan sampai percaya sama cincin naudzubillah harus dihilangkan hati kayak begitu Wah beruntung nih kalau lagi pakai cincin ini, bahaya nanti nyerempetnya kemana nanti takutnya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita, insya Allah. Amin ya robbal Belajar sunnah aja, makanya saya perhatikan itu guru saya tuh cincinnya ganti-ganti terus, ya ini lahir sunnah dia pakai cincin lahir sunnah. Kita pakai siwak ajar sunnah, as sunnah itu kita mengamalkan sunnah akan membawa kepada keberuntungan. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan kalau kamu takwa dan kamu pengamal sunnah, ada banyak ayatnya menjanjikan keberuntungan. Wa wa Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah keluarin kesulitannya. Allah kirimin rezeki yang tak terduga baginya. Semoga Allah kuatkan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada kita ketemu orang dompetnya udah hancur nggak ganti-ganti. Padahal dia orang punya kita bilang ente kenapa nggak ganti dompetnya udah rusak. Ente nggak tahu nih semenjak ane pakai ini dompet nggak pernah kurang duitnya. Kan <gad> ini, ini ngeri. Ini. Ngeri gak? <gadu> Iya kan? Gak usahlah ke situ-situ. Kita -situ. ya. tawakal sama Allah kita. Rezak Wallah wa azza wa jalla. Ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insya Allah. Amr bin Luhai pertama yang membawa kesyirikan di Mekah. Perjalanan suku Huzah sangat lama, 300 tahun lebih memimpin kota Mekah. Kemudian datang seorang namanya Kusai. Qusay bin Kilab Kakek dari kakeknya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa, wa sallam Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay Qusay bin Kilab Datang ke Mekah Karena ibunya sebelumnya sempat keluar Mekah Datang kembali ke Mekah Kemudian menikahi Salah seorang wanita Dari tokoh suku Jurhum Eh mohon maaf Suku Khuzah Saya ulangi Bukan Jurhum, Jurhum mendengar Menikahi salah satu tokoh dari suku Khuzah Jadi Kusai bin Kilab menantunya yang megang Mekah Begitu mertuanya akan wafat, mertuanya mengamanahkan sebagian daripada urusannya dia kepada Kusai bin Kilab. Kusai bin Kilab mulai memimpin Mekah, tapi di bawah bayang-bayang Huza'ah. Hingga pada waktunya setelah dia kuat, beliau panggil keturunan Nabi Ismail balik ke Mekah, beliau pimpin terjadilah peperangan antara Kusai bin Kilab dan pasukannya, serta suku Huza'ah, dengan suku Huza'ah, yang menang Kusai bin Kilab. Semenjak itulah, semenjak Kusai bin Kilab, ada di Mekah, Kusai bin Kilab yang megang kepemimpinan utama, di kota Mekah. Jadi, kalau ada pertanyaan, siapa dari kakeknya Rasulullah SAW, yang pertama memegang kepemimpinan, kota Mekah atau siapa dari bangsa Quraisy maksud pertanyaan siapa dari bangsa Quraisy yang pertama memimpin kota Mekah namanya Kusoi bin Kilab Quraisy sendiri berasal dari Fihir atasnya Kusoi tapi yang pertama marga Quraisy pegang Mekah namanya siapa Kusoi bin Kilab kalau aslinya Quraisy dari Fihir tapi kalau yang megang pertama kepemimpinan kota Mekah dari suku Quraisy adalah namanya siapa? Kusai bin Kilab. Begitu Kusai bin Kilab mimpin kota Mekah, diatur sama dia. Diatur manajemennya kota Mekah. Jadi, ilmunya Kusai bin Kilab ini tinggi diatur di antaranya dia buat namanya Darun Nadwa. Dia buat namanya apa? Darun apa? Darun Nadwa. Kayak kita tempat khusus itu di sekitar Ka'bah, dekat sama Ka'bah, dibuat sama Qusay bin Kilab, di situ diputuskan segala undang-undang untuk kota Mekah. Dan yang boleh memutuskan di situ hanya Kusai dan anak-anaknya. Hanya Kusai dan anak keturunannya. Makanya nanti kalau pas zaman Nabi kita Muhammad SAW, selain Quraisy nggak boleh masuk Darun Nadwa. Yang boleh ada di Darun Nadwa itu tokoh-tokoh Quraisy. Karena itu yang buat Kusai bin Kilab. Itu untuk menentukan hukum yang terjadi di Mekah. Kemudian dia bikin lagi sebuah apa namanya apa sih istilahnya kayak departemen lah begitu dibikin departemen masing-masing di, di, di darun Nadwa... ada lagi semacam apa dia bikin khusus izin para pedagang tidak boleh ada orang Mekah dagang keluar tanpa seizin ...Kusai bin kilab nggak boleh kalaupun ada orang Mekah mau dagang ke Yaman mau dagang ke negeri Syam... Musti izin Kusai bin Kilab. Musti ikut aturan Kusai bin Kilab. Kalau enggak enggak boleh. Apalagi dagangan masuk. Tahu antum setelah Mekah dipegang Kusai bin Kilab, makmur rezekinya. Hebat langsung Mekah. Kenapa tahu enggak? Kenapa sampai diatur enggak boleh sembarangan keluar Mekah dagang? Karena ini menyangkut nama baik kota Mekah. Pintar Kusai bin Kilab ini. Pertama, menjadikan para pedagang Mekah kuat persaudaraannya. Jadi kalau keluar mau dagang, ditanya dulu ente dagang apa? Enggak sama. Karena dagangan enggak sama kan enggak bersaing dong. Kita cenderung kalau namanya dagangan kita barang keluar, dagangan kita sama, waduh. Kacau kita sampai sana kita nyikat non, non nyikat ini Eh, benar lah ini kan dipikir dagangannya lain yang ini misalnya mau dagang apa minyak wangi yang ini mau dagang apa mau dagang madu yang ini mau dagang apa korma lain-lain jadi begitu nyampe di satu lokasi masing-masing akan membantu pedagang yang lain ini pintarnya kusai bintilah. jadi misalnya saya dagang minyak wangi Haji Hendra dagang madu. Saya nggak boleh dagang madu. Begitu nanti ada orang datang ke saya nanya, antum ada madu nggak? Ada sama teman saya. Antum butuh berapa? Sekian. Anak datang ke dia. Anak juga masih tidak bisa dapat untung dari dia. Anak tanya tuh ada orang mau ngambil madu tuh, Ji. Nih, ya udah kasih aja sekian saya. Udah kan, anak kan dapat komisi lagi. Tak masalah. Tapi anak nggak dagang madu, anak kan ngambil ke dia. Dia juga begitu. Begitu orang dagang nanya minyak wangi sama dia, dia akan ambil dari saya. Kalau seperti ini kan pedagang semua kan saling apa? Saling sayang. Ada satu food court. Sekarang sudah mulai itu saya lihat tuh food court, food court itu apa? Ada satu tempat gitu semua dagang apa? dagang makanan kan nggak boleh sama itu salah satu jenisnya itu yang sudah dagang ini sotomi udah dipegang sini ya ente selain sotomi lah apalah somai ya udah ente apa anak nasi kebuli ya ente apa ente kan kalau sama kan nggak bagus biasa kalau sama dalam satu tempat kan ketidaknyamanan dan mengurangi persaudaraan kan ya salam itu bilang ya salam itu bahkan di situ ada yang dagang khusus minuman sampai yang rumah makan ini cuman ngasih teh sama apa namanya air putih aja kalau mau minuman ke sono kan begitu kan sekarang ada, ada ada model begitu kan banyak itu baru di makanan tuh kalau di dagangan kan bagus ya kan nah kemudian apa yang kedua menjaga nama baik Mekah karena kalau semua dibebasin mendagang aja keluar Mohon maaf ini Banyak kejadian begini Misalnya saya Kejadian min Kejadian ditipu sama suku A atau suku B Kita nggak usah sebut nama suku lah Zaman sekarang nih bisa salah paham nggak disebut nama sukunya nggak tahu suku apa Pokoknya salah satu suku lah Suku A atau suku B Ya, Terus ada salah satu dari suku A menipu saya. Padahal ini hanya segelintir kecil dari banyaknya pedagang di suku A. Ini nanti saya bisa menghukum. Wah ente jangan dagang sama suku A ditipu ente. Padahal yang nipu anak cuma apa? Suku A, suku A itu cuma satu orang. Mungkin ribuan orang suku A itu orang jujur. Kan banyak orang kita begitu. Yang udah ditipu sama suku ini atau suku itu. Setelah itu dia ngomong-ngomong sama temennya, ente jangan deh dagang sama suku itu tuh. Atau jangan dagang sama suku ini nih. Aduh ditipu ente. Padahal dia doang yang lain, -lain enggak Itulah kenapa Kusai bin Kilab bikin peraturan, dagang boleh keluar, harus seizin kusai. Harus ikut aturan kusai. Karena kalau satu orang Mekah bikin perdagangan yang tidak jujur di luar, yang kena siapa? Semekah. Inilah pentingnya setiap pemimpin mengatur pedagang keluar. Jangan sampai ada penipuan. Supaya apa? Nama baik negerinya. Ini sejarah. Sejarah mengajarkan kita banyak hal. Ya antum nggak usah cerita suatu negeri lah ketinggian keluarga antum aja antum jaga antum. anak keturunan antum jangan sampai nanti ulah kakaknya dagang nggak bener adiknya kena nggak kena ente jangan dagang sama itu keluarga keluarga nipu padahal yang nipu cuma berapa satu orang tapi semua sekeluarga kena tapi kalau sekeluarga dagangnya jujur Sekeluarga dagangnya benar. Insya Allah sekeluarga ampe bawa ke anak, anak, mantu, cucu, cicit. Semua bakalan laku kalau dagang. Dipercaya sama orang. Makanya antum sampaikan ini sama anak-anak antum. Inilah gunanya kita ngaji sejarah. Di antaranya kita bisa mengambil banyak sumber-sumber ilmu. Sumber-sumber kebaikan buat hidup kita dan keluarga kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para hadirin, alhamdulillah sudah masuk Isya. Nanti kita akan lanjutkan, tolong ingetin saya lagi pertemuan berikutnya tentang sejarah Kusai bin Kilab memimpin kota Mekah. Dan kita lanjutkan terus sampai perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Tolong diingetin nanti ya. Karena gini, saya majelisnya ada banyak juga Kadang-kadang kan ini pertemuannya bisa dua pekan sekali di sini Bisa juga sebulan sekali kalau saya lagi berhalangan keluar kota Akhirnya lupa begitu nyampe lagi Udah sampai mana? Udah sampai mana? Lupa lagi Nah ini diingetin ya Berarti yang berikutnya tentang kepem Judulnya Kepemimpinan Kusai bin Kilab di kota Mekah Itu ada enam Ada enam departemen yang dibangun oleh Kusai bin Kilab Apa aja? Kita akan saksikan pada episode akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.